sampah jerami. Airnya di situ buntu. Kalau tadi semburannya seperti itu ya, full deras. Oke, jadi ini pompa keong yang untuk eksperimen sedot lumpur kemarin ya, yang saya spill daun kipasnya, yaitu daun 2. Untuk videonya ada di sebelumnya. Kemudian ini kita tes di sungai biasa. Cuman ini nanti problemnya itu banyak sampah-sampah yang dari rumput atau jerami-jerami itu di dalam itu sangat banyak ya. Jadi kalau nanti nggak nyedot lumpur ya, nyedot itu rumput-rumput itu bisa masuk. Tapi kalau rumput nanti itu bisa, dia bisa buntu. Akibatnya pompanya nanti bisa tersumbat hingga akan debitnya bisa tidak besar. Atau ya lumpurnya nggak tersedot, malah rumput apa? Lumpurnya nggak tersedot malah buntu pompanya karena tersumbat oleh rumput. Mungkin kalau dites di sungai yang berlumpur, lumpurnya bisa kesedot. Oke, kita tes aja langsung. Yo. Sip, semburannya mantap. Hasilnya debitnya seperti ini, dan di sana masih proses untuk bukan lumpur. Nah ini buntu guys, di sana buntu nisor iki jelas ora. Oke, ini hasilnya. Sebenarnya lumpur-lumpur itu kesedot ya, cuma ini karena nyedot banyak jerami, sampah-sampah jerami, airnya di situ buntu. Kalau tadi semburannya seperti itu ya, full deras, mantap sekali. Mantap.